Kira-kira jam 5 pagi, seorang budak terjaga dari tidur setelah terdengar bunyi seperti orang muntah. Dia kemudian melihat neneknya berjalan pergi ke arah pintu utama rumah dan terus melangkah keluar dari rumah. Tidak lama kemudian, neneknya masuk semula ke dalam rumah. Budak itu sangat terkejut apabila melihat neneknya dalam keadaan berlumuran darah di kepala hingga ke hujung kaki. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, budak itu tidur bersama adiknya di dalam sebuah bilik. Ketika nyenyak tidur, dia terdengar bunyi seperti orang muntah. Dia kemudian bangun dari tidur dan keluar dari biliknya untuk melihat apa yang berlaku. Dia seterusnya berjalan ke arah tingkap berhampiran dengan pintu masuk rumah dan berdiri di tepi tingkap. Ketika berdiri di situ, dia ternampak bayang seorang lelaki membelakanginya. Lelaki itu berada di luar rumah. Budak itu mula berasa panik dan terus berlari ke bilik neneknya. Dia mendapati neneknya sudah pun terjaga dari tidur. Si nenek kemudian berjalan pergi ke arah pintu utama rumah dan terus melangkah keluar dari rumah. Tidak lama kemudian, budak itu terdengar bunyi seakan-akan orang bergaduh di luar rumah dan diikuti dengan suara jeritan. Tidak lama kemudian, budak itu melihat neneknya masuk semula ke dalam rumah. Namun kali ini, si nenek dalam keadaan berlumuran darah di kepala hingga ke hujung kaki. Si nenek keluar dari rumah semula selepas itu untuk mendapatkan pertolongan. Setelah melangkah keluar dari rumah, si nenek terus pergi ke bahagian kiri rumah di mana terletaknya garaj kereta di situ. Si nenek seterusnya melompat ke atas motosikalnya dan menghidupkannya. Belum sempat si nenek menunggang motosikal keluar dari pintu pagar rumah, lelaki tadi menyerang nenek sekali lagi. Si nenek kemudian jatuh dari motosikal dan lelaki itu mengambil kesempatan dengan memukul si nenek dengan berulang kali. Untuk makluman, lelaki itu memakai topeng pada malam kejadian. Melihat situasi tersebut, budak lelaki itu berasa sangat takut dan dia seterusnya berlari ke pintu belakang rumah. Dari belakang rumah, dia dapat melihat neneknya merangkak dari garaj kereta menghala ke arah belakang rumah. Lelaki bertopeng itu hanya berdiri di belakang neneknya sambil memandang si nenek. Budak itu menjadi semakin takut melihat situasi itu. Dia kemudian berlari semula ke arah pintu utama rumah di hadapan rumah. Setibanya dia di hadapan pintu utama rumah, pintu utama itu diketuk seseorang. Budak itu memberanikan diri membuka pintu utama tersebut. Alangkah terkejutnya apabila dia mendapati lelaki bertopeng itu berdiri di hadapannya. Lelaki bertopeng itu kemudian menolak budak itu hingga jatuh. Lelaki bertopeng itu seterusnya mengambil tindakan yang agresif. Lelaki itu kemudian mengelar leher budak itu sebanyak 2 kali yang menyebabkan budak itu jatuh pengsan. Budak itu bernasib baik kerana kelaran itu tidak mengenai bahagian penting di lehernya yang menyebabkan dia masih hidup. Setelah tersedar dari pengsan, budak itu dapat melihat lelaki bertopeng itu melompat-lompat dalam keadaan gembira. Lelaki bertopeng itu melompat-lompat kegembiraan di garaj kereta. Budak itu kemudian menguatkan dirinya dengan sedaya upaya untuk berdiri. Pada ketika itulah lelaki bertopeng itu berpaling dan merenung tajam tepat ke arahnya. Apabila melihat lelaki bertopeng itu memandang tepat ke arahnya, dia berasa takut yang amat sangat. Dia tidak mahu dikelar sekali lagi. Budak itu kemudian mengambil 1000 langkah melarikan diri dengan masuk semula ke dalam rumah dan berlari menuju ke bilik air. Dia mengambil keputusan untuk bersembunyi di situ. Ketika dia bersembunyi di dalam bilik air, budak itu terdengar sesuatu. Dia dapat mendengar ada seseorang sedang menyelongkar almari. Apa yang lebih membimbangkan adalah almari itu terletak berhampiran dengan bilik air. Jantungnya berdegup kencang. Jika lelaki bertopeng itu dapat menemuinya, dia tidak lagi ada peluang untuk menyelamatkan diri. Beberapa minit kemudian, kesemua lampu di dalam rumah dimatikan. Suasana di dalam rumah sangat gelap dan selang beberapa minit, bunyi letupan yang sangat kuat pula kedengaran. Budak itu mula berasa panik dan berfikir, apa pula bunyi letupan itu? Ketika dia dalam keadaan panik di dalam bilik air, dia mencari jalan untuk keluar dari situ. Dia kemudian memandang satu tingkap di dalam bilik air. Dia mengambil keputusan untuk keluar melalui tingkap tersebut.
Setelah dia dapat keluar melalui tingkap itu, dia terdengar pula suara sepupunya menangis. Sepupunya pada ketika itu berada di dalam bilik neneknya. Budak itu kemudian mengambil keputusan untuk menyelamatkan sepupunya itu. Ketika dia melangkah pergi ke bilik nenek, tiba-tiba ada satu tiang kayu rumah terjatuh dari arah bumbung. Api pula pada ketika itu semakin marak dan rumah neneknya itu terus dijilat api. Apa yang menyedihkan adalah dia tidak sempat untuk menyelamatkan sepupunya itu. Sepupunya yang menangis tadi mati dalam kebakaran. Memandangkan dia sudah tiada jalan lain untuk menyelamatkan sepupunya, budak itu mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebelum dia tenggelam dalam api kebakaran. Budak itu sempat melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan tubuhnya terkena sedikit percikan api. Setelah keluar dari pintu belakang rumah, budak itu mencapai basikal dan mengayuh basikal itu untuk melarikan diri. Sedang dia mengayuh basikal, dia terserempak dengan seorang orang awam. Dia memberitahu kepada orang itu bahawa ada kebakaran yang berlaku dan 4 orang ahli keluarganya mati dibunuh oleh pencuri yang memakai topeng. Setelah dilaporkan tentang kejadian itu, pihak bomber, pihak polis dan pasukan forensik tiba di tempat kejadian. Dalam kebakaran itu, 4 mayat telah ditemui di lokasi kejadian. Pihak bomber mengesahkan bahawa kesemua mayat telah rentung terbakar. Namun begitu, pasukan forensik tidak menjumpai senjata yang digunakan oleh lelaki bertopeng itu. Kesemua mangsa yang mati adalah datuk, nenek, adik serta sepupu budak itu. Pihak polis juga mendapati ada kesan kecederaan yang dialami mangsa. 3 hari selepas kejadian berlaku, suspek iaitu lelaki bertopeng itu berjaya ditahan polis. Selepas penangkapan suspek, pegawai penyiasat polis terus membawa suspek menjalani pemeriksaan kesihatan. Ini kerana ada kesan kecederaan dan kesan kebakaran tahap 1 pada anggota badan suspek. Tanda terbakar itu kelihatan di bahagian telinga suspek. Suspek kemudian dibawa ke Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk dibicarakan. Budak yang berjaya melarikan diri dari tempat kejadian itu dijadikan saksi utama dalam kes ini. Suspek yang bernama Kang Chang Heng, 38 tahun, dituduh membunuh pasangan warga emas iaitu Chia Ti Nang, 73 tahun dan Lim Mai Shak, 68 tahun serta 2 orang cucu mereka iaitu Ryan Chia Zeng Zi, 9 tahun dan Chia Yuan Bin, 3 tahun di sebuah rumah di jalan tepi laut Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor antara jam 4 pagi hingga 5 pagi pada 13 Disember 2017. Suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Kang Chang Heng juga turut didakwa di bawah Seksyen 324 Kanun yang sama di mana suspek telah mendatangkan kecederaan kepada seorang lagi kanak-kanak yang bernama Andrew Chiang Zeng Haul, 11 tahun yang juga cucu kepada pasangan warga emas berkenaan di tempat dan pada waktu yang sama. Bagi Seksyen 324 Kanun Keseksaan ini, suspek boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Untuk makluman, suspek merupakan seorang orang kelainan upaya OKU iaitu cacat pendengaran dan bisu. Kang Chang Heng bekerja di sebuah kilang perabot di Kepong, Kuala Lumpur. Ketika perbicaraan di mahkamah, tertuduh dibantu jurubahasa isyarat bertauliah memandangkan tertuduh adalah seorang OKU. Pihak pendakwaan harus membuktikan bahawa hanya Kang Chang Heng sahaja yang terlibat dalam kes ini. Pihak pendakwaan juga harus membuktikan tiada kelibat orang lain di tempat kejadian dan hanya tertuduh seorang sahaja ketika kejadian berlaku. Perkara ini hanya perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan untuk menang dalam kes ini. Di sinilah bermulanya beberapa persoalan yang tidak dapat dibuktikan secara kukuh di mahkamah. Hasil dari siasatan, pihak polis mendapati tiada motosikal yang digunakan nenek untuk cubaan menyelamatkan diri. Kedudukan motosikal adalah statik di garaj kereta dan motosikal itu tidak dialih. Yang menjadi persoalannya adalah apa yang sebenarnya dilihat oleh Andrew pada malam kejadian. Perkara kedua yang meragukan pula adalah pengecaman suspek oleh Andrew ketika kejadian berlaku. Andrew mengatakan yang tertuduh memakai topeng pada masa kejadian. Andrew bagaimanapun kemudian mengatakan yang tertuduh tidak memakai topeng ketika dia melihat neneknya merangkak dari garaj kereta ke belakang rumah.
Perkara ketiga yang meragukan pula adalah Andrew memberitahu ketika dia mengayuh basikal untuk melarikan diri, dia mengatakan, "Saya nampak ada beberapa orang di rumah saya." Andrew bagaimanapun kemudian memberitahu yang rumahnya dicerobohi oleh seorang lelaki bertopeng. Yang menjadi persoalannya adalah adakah penceroboh lebih dari seorang atau seorang sahaja pada hari kejadian? Ketika perbicaraan di mahkamah, Andrew yang menjadi saksi utama berusia 11 tahun ketika kejadian berlaku dan ketika memberikan keterangan di mahkamah, Andrew berusia 13 tahun. Walaupun keterangan daripada kanak-kanak boleh diterima, namun begitu keterangan tersebut hendaklah diteliti dengan berhati-hati dan disertakan dengan keterangan sokongan merujuk kepada kes Magendran lawan pendakwa raya. Ketika memberi keterangan di mahkamah, Andrew telah gagal memberikan jawapan yang tepat, iaitu kenapa kedudukan mayat nenek dan datuknya berbeza daripada keterangan awalnya. Mayat datuk dan neneknya ditemui berada di bahagian ruang tamu rumah. Sepanjang penceritaan, Andrew langsung tidak menceritakan tentang kelibat datuknya. Dia hanya menceritakan tentang neneknya sahaja yang dilihatnya buat kali terakhir, iaitu neneknya merangkak dari garaj kereta menuju ke arah pintu belakang rumah. Ini bermaksud apa yang sebenarnya terjadi pada hari kejadian adalah amat diragui. Hakim mahkamah bagaimanapun tidak menolak fakta bahawa Kang Chang Heng ada di lokasi kejadian ketika mana kejadian ini berlaku. Namun begitu, keterangan saksi utama iaitu Andrew yang melihat ada beberapa orang di rumah ketika dia mengayuh basikal keluar dari tempat kejadian tidak boleh menjurus pada satu kesimpulan, iaitu kebersalahan tertuduh tanpa keraguan yang munasabah. Pihak pendakwaan kemudian mengatakan ada motif di sebalik kejadian ini. Apakah motif yang dikatakan itu? Pihak pendakwaan berhujah ada motif kenapa tertuduh membunuh mangsa. Pihak pendakwaan mengatakan tertuduh dikatakan berang kerana hubungan cinta dengan teman wanitanya tidak direstui oleh ahli keluarga teman wanitanya itu. Mahkamah bagaimanapun menolak hujahan ini. Persoalannya sekarang adalah adakah wujudnya beberapa suspek pada masa kejadian? Persoalan ini bagaimanapun masih belum terjawab. Ini bermaksud pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Di akhir kes perbicaraan, hakim mahkamah membuat keputusan bahawa tertuduh tidak bersalah. Kang Chang Heng dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Kang Chang Heng 2022 MLJU 2941 Mahkamah Tinggi Shah Alam.